Alia Mas Said bukain botol minum buat Torik. Torik fotoin Alia pegang piala. Di balik layar kemesraan Torik dan Alia bikin baper. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Kemesraan pasangan baru Torik Halilintar dan Alia Mas Said sudah tidak perlu diragukan lagi ya guys. Banyak momen-momen baper yang mereka tunjukkan ke publik untuk menandakan keseriusan hubungan mereka berdua. Momen-momen baper itu pun terlihat kembali saat Torik Halilintar dan Alia Mas Said tampil bersama di acara Gol Kampung Charity Match yang diselenggarakan beberapa jam lalu yang diadakan oleh Atta Halilintar ya guys. Berikut beberapa momen kemesraan mereka yang sudah mimin update dari berbagai sumber. Momen yang pertama yaitu saat mamahnya Alia yaitu Reza Tamivia menemui anaknya Alia dan juga calon menantunya Torik Halilintar ya guys. Pertama-tama Reza menemui anaknya tersebut. Terlihat Alia salim dan memeluk erat mamanya tersebut. Yang dilanjutkan dengan mama Reza yang mendekati Torik Halilintar dan Torik pun terlihat salim kepada calon mertuanya tersebut ya guys. Momen selanjutnya yaitu saat Torik Halilintar dan Alia Mas Said mempunyai tos sendiri ya guys. Tos tersebut terlihat saat Torik dan Alia lakukan sebelum pertandingan dan juga saat Alia mencetak gol. Tos tersebut pun membuat orang-orang tersenyum melihat keseruan mereka berdua. Momen kebersamaan mereka selanjutnya terlihat saat Alia membukakan botol minuman buat Torik ya guys. Bahkan dalam momen tersebut juga terlihat Torik mengambil HP-nya Alia untuk memfotokan Alia bersama piala kemenangannya tersebut. So sweet banget ya guys pasangan ini. Bahkan kemesraan pasangan ini pun terlihat saat para fans Torik menyapa Alia ya guys. Dan terlihat Alia dengan sopannya menjawab lambaian dari para fansnya Torik tersebut. Bahkan Alia Mas Said pun menyuruh Torik ikut melambaikan tangannya ke fans saat mendekatinya. Torik terlihat langsung nurut ya guys setelah disuruh Alia tersebut. Dan momen baper yang terakhir pun terlihat saat Torik Halilintar dan Alia berlatih futsal ya guys. Dalam salah satu momen terlihat tersambil sambil berpegangan tangan. Bahkan keduanya terlihat tertawa bahagia ya guys. Kita doakan saja yang terbaik buat pasangan ini. Itulah momen baper kemesraan pasangan Torik Halilintar dan Alia Mas Said saat mengisi acara di acara Gol Kampung Charity Match beberapa jam yang lalu ya guys. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan untuk tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.